Terjadi kebocoran pipa gas akibat pengerjaan proyek instalasi pengelolaan air limbah di Jalan Sudirman Pekanbaru Riau, tepatnya di depan Van Holland. Akibatnya sejak Ahad 23 Oktober 2022 subuh, seluruh pelanggan jaringan gas kota Pekanbaru mati total. Direktur PT Sarana Pembangunan Energi Madani, Panzi Barza, saat dihubungi membenarkan kejadian ini. Dirinya mengatakan saat ini tim sedang mengusahakan perbaikan agar gas ke rumah warga kembali normal. Sementara itu, John Susilo, selaku koordinator City Gas Pekanbaru, kejadian seperti ini memang bukan hanya terjadi sekali ini saja. Sebelumnya juga sudah pernah. Akibat putusnya jaringan gas, masyarakat merasakan dampak yang cukup signifikan. Terutama masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai pedagang dan menggunakan gas sebagai sarana untuk memasak. Unik dan Doni, cakaplah melaporkan.